Tengah-tengah semayang, tiba-tiba tahi gigi saya jatuh kat mulut. Boleh tak saya ambil dan saya gupa-gupa, saya buang. Dia tengah semayang, dia berasa ada macam tahi gigi, iaitu sisa makanan lah. Dia pun ambil dengan tangan. Boleh? Nak ambil dengan pelayar boleh? Pelayar ke apa kau anda mu? Ambil dan buang. Dalam kitab-kitab fiqh dia tak kata ambil dengan tangan. Kita ludah sebelah kiri. Bang, nah sebelah kiri kita. Mayang rumah, nak nasi. Nak tu ludah belah kiri. Sunat ludah belah kiri. Belah kanan mulia. Dia gitu. Tapi bukan sembahyang jemaah. Ah sembahyang munfarid seorang diri. Kan sembahyang jemaah balik awal. Nampak dah. Beratang eh. Oh tumbuh. Dah, ah bergocoh pula situ. Dah. Mayang rumah, mayang patah, mayang atas tanah. Adapun di masjid, maka kita jangan jatuhkan di masjid. Bang, ha, ambil takut telang lah. Ambil bola kocek. Senang. Batu kocek lek kiri. Dia najis tak? Tak. Hang. Ha, boh sini. Jangan jelak menunjuk. Bang, buang. Karang buang ah. Tak, gitu. Ada sayur ke? Ada sayur. Eh, sayur. Obor sayur pula kecil. Ha, senang je.